keracunan ke, bakteria ke, virus ke, kita tahu punca penyakit nak bagi ubat tu senang. Jadi kena mendekati audiens, tak pernah menampang lah. Tak pernah menampang lah masalah mereka, tak boleh kompon. Ketikanya tu lah. Yang ketikanya, kita sentiasa bantu orang lain. Sebab ramai juga kena trainer, konsultan ni. Seolah-olah merendahkan orang lain untuk menaikkan dirinya. Ini pun satu kesilapan yang sangat besar. Sebab semua trainer, semua konsultan ada kelegaan masing-masing. Jadi macam kereta lah. Kereta dalam kereta ni berapa jenis. Kepulauan takkan mengendalikan alah, Honda Civic mahal, ialah pimpin. Tak boleh ya. Kita kena ikut okey. Mereka ada kehebatan, kami ini kehebatan kami. Ini kebolehan kami, ini kemampuan kami. Jadi tolong jangan mempersisakan, mempelajarkan orang lain untuk menaikkan diri kita. Ini yang penting yang saya nampak. Dan yang keempat tu, yang penting juga ialah dia punya after sales service. Cumanya trainer yang betul-betul berwibawa, something mencari ilmu, menyampaikan, ya. Lepas tu dia akan follow up. Jadi kalau ada orang bertanya, kadang-kadang dia lepas konsultasi dia macam tak kenal lah. Dengan hilang dah. Dan banyak lah, tapi yang last yang saya nampak, yang saya belajar daripada Allah Irham Ustaz dan dari Alhamdulillah, untuk keperkataan yang maksimum, semua trainer lepas memberikan ilmu ataupun kata-kata mengajar training dan sebagainya, ingat, yang menyampaikan kita, yang memberikan pemahaman Allah, yang merangsang orang berubah Allah. Jadi kalau latihannya selepas kata tujuh sekejap malam, selepas pemantabat, ya, dan sifat, doakan audiens, doakan peserta khusus untuk dapat memahami ilmu dan mengamalkan dengan sifat. Walaupun faktor itu, saya rasa terlalu besar, terlalu banyak. Saya dapat memahaminya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.